Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Kali ini adalah projek besar-besaran untuk Myvi Green Goblin Zig. Selepas ni kita tak panggil dah Myvi Green Goblin. Sudah tiba masa untuk kita ucapkan selamat tinggal pada warna hijau kereta Zig. Tapi apa yang Zig nak explain pada video kali ini adalah apa plan projek yang Zig nak buat. Jadi Zig nak kongsikan kepada korang dan Zig akan buat episode by episode untuk tiap-tiap projek besar dengan korang. Jadi Zig nak sharekan kepada korang kat mana Zig buat projek-projek besar ni. Jadi kalau contohnya mana-mana benda yang Zig nak buat pada kereta Zig, kedai tu buat, kalau dia nak sponsor, alhamdulillah Zig terima dengan tangan yang terbuka dan hati yang terbuka guys. Kalau ada yang nak sponsor, Zig ucapkan terima kasih dan Zig memang bersyukur sangat. Kita boleh bincang, kita boleh discuss, Zig boleh tolong kedai tu untuk promote kedai tu, tak ada masalah. Kalau ada yang nak sponsor, boleh roger Zig di IG Zig ataupun dekat IG MG3 Hub. Okey, jadi jangan kita melengahkan masa. Apa yang Zig nak buat plan untuk projek besar ni, jom kita tengok sama-sama. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Steering anda nampak biasa, nakkan kelainan? Memperkenalkan steering cover daripada HG Works iaitu Giallo Edition. Cover yang mempunyai design carbon fiber di atas dan juga dan di bawah. Material Alcantara yang smooth dan lining kuning yang menawan. Sedap dipegang dan best bila memandu. Awet pandang pun kagum. Dapatkan sekarang di HG Works. Terhad kepada 100 unit sahaja dan saiz universal yang muat pada kebanyakan kereta. Oh, lama Zig tak duduk kat belakang kereta Zig. Alright, Zig nak cerita sikit kenapa Zig nak buat projek besar ni dan berapa bajet yang Zig akan buat. So, plan Zig adalah Zig nak letakkan bajet untuk RM10,000 di Myvi Zig. Tapi dia sebenarnya ada sebab. Kenapa Zig letak RM10,000 untuk tahun depan ni? Disebabkan Zig nak buat ini adalah last project untuk Myvi Gen 3 Zig lah. Acah je Zig ni kan, last project konon. Nanti tambah-tambah itu tambah ini juga. Alah. Okey, tak ada, ni memang Zig betul-betul. Sebabnya Zig tahun depan, Zig dah buat project semua, Zig nak kumpul duit pula. Plannya lah, ni Zig punya plan lah. Zig nak kumpul duit untuk Myvi Gen 4 pula. Lepas tu Zig akan, InsyaAllah kalau ada rezeki, memang Zig nak beli Myvi Gen 4 dan Zig nak buat projek untuk Myvi Gen 4 pula lah. Untuk Zig teruskan YouTube content Zig. Kalau korang yang kat sini memang setia dengan Myvi Gen 3, jangan risau, Zig memang ada lagi lah apa-apa yang Zig akan ceritakan tentang Myvi Gen 3 ni. Jangan risau, ok? Memang Zig nak cuba setia dengan Myvi untuk kongsikan korang, dan YouTube ni lebih memang lebih pada Pro 2 lah, macam Pro 2 Asia, Pro 2 Myvi. Jadi doa-doakanlah, kita berdoa sama-sama semoga kita dimurahkan rezeki, korang dapat beli apa yang korang nak, Zig pun dapat beli apa yang Zig nak, insyaAllah. Ok, jadi plan projek besar Zig ni sebenarnya adalah Zig nak restore jugalah, restore kereta Zig ni. Sebabnya Zig dah modify macam-macam, dah berapa lama dah Zig rasa Green Goblin ni, dah 2 tahun lah. So tiba masanya untuk Zig restore sikit, mantacak-tacak, sebab Zig ni ada perangai OCD sikit. Kalau boleh semua benda nak nampak macam perfect juga kan. Jadi projek ni sebenarnya Zig pun memang fikir untuk restore, dan alang-alang restore kita memang cantikkan terus lah. Kita pergi ke bumper depan dahulu, kita cerita dekat depan. Kita akan ceritakan bab exterior. First kita akan pergi kat depan. So bumper depan ni guys, bumper GT ni, sebenarnya Zig dah takkan kekalkan konsep Myvi GT. Sorry lah pada geng-geng Myvi GT, Zig dah tak geng dengan Myvi GT, tapi kita still Myvi kan, tak apa, tak ada hal. Alright, Zig nak tukarkan kepada konsep sendirilah, iaitu konsep kepada nampak premium look lah. Jadi konsep ni memang Zig tak ada nak tiru mana-mana. Ni memang konsep yang Zig fikir sendiri dan Zig edit sendiri. Sebab apa-apa yang Zig nak buat dekat kereta, Zig akan render dekat dalam Photoshop, dan Zig tengok memang dah sesuai, dah cun, baru Zig buat. Sebabnya Zig kerja sebagai web designer dengan graphic designer, so benda tu Zig boleh lah, boleh render lah untuk nampak benda tu ngam tak dengan Zig. Tapi sebelum kita pergi ke bumper tu, Zig dah beli bumper.
Sebenarnya memang Zik pakai, memang Zik dah tukar bumper ori lah, tapi bumper ori tu Zik akan custom. Nak tahu apa custom tu, Zik tak boleh reveal lah. Yang tu nanti kita tunggu video project yang akan datang lah. Tapi sebelum tu, Zik akan tukar kepada bumper yang ni dahulu lah. Yang bumper yang Zik cakap nak bagi giveaway, tapi korang suruh pakai dahulu sebab nak tengok. Jadi Zik terima request korang semua. Zik terima semua pandangan dan Zik akan pakailah yang ni dulu pada kereta Zik. Kalau korang tengok bumper GT ni pun, tengoklah dia punya hancur ni, setapak Zik pun dah hancur sebab Zik pakai benda ni kan. Tengoklah hancur dia macam ni. Jadi memang agak hancur jugalah restore benda ni dan buat bumper custom nanti. Jadi yang ni pun sebenarnya dah tebuk lubang fender. So yang ni Zik tak fikir lagi apa yang nak Zik buat dengan ni. Mungkin nanti bila cat nanti dia terus simen kot, bagi tutup balik lubang tu kan. Tapi sementara ni memang bila buka ni nanti kena ni sikit lah, kena tahan mata sikit lah tengok ada lubang kat situ. Okey, tentang warna kereta Zik ni, Zik akan tukar juga, tapi Zik dah takkan wrap. Zik akan cat kereta Zik, tapi warna dia Zik tak boleh reveal jugalah. Yang tu kita tengok lah nanti kan. Cumanya Zik nak cakap warna dia masih dalam dark tone. Tapi dark tone warna apa tu, itu kita tak boleh nak reveal. Jadi kalau korang yang rasa apa yang Zik nak tukar warna, korang boleh komen kat bawah. Zik nak tengok betul tak jawapan korang. Tapi kalau betul pun Zik diam-diam je lah. Okay, jadi lampu depan ni pula, okay, Zik nak tukar sebenarnya lampu depan ni sebabnya Zik dah tak nak nampak terlalu agresif. Zik nak nampak dia simple sebabnya sebenarnya Zik tak minat sangat kristal ni. Zik lagi minat yang straight line terus. Tapi disebabkan kita nak tahan lama, so Zik pakai kristal ni. Jadi kalau macam nanti Zik ada tengok ada seorang tu dia dah pakai yang lain tu, Zik tengok elok je, tapi Zik takkan buat lah style yang MK7 punya design ni. Mungkin Zik akan buat straight line je dan Zik akan buat dekat street garage. InsyaAllah lah Zik akan try buat dekat street garage dan line kat sini pun dah tak ada. Sebab Zik nak nampak simple. So line kuning ni still ada, cumanya kuning ni Zik nak tukarkan dengan ada wrap tag wrap lah. Dia punya warna kuning tu lagi nampak macam crystal sikit. Zik beli yang tag wrap punya golden yellow. Zik tengah tunggu dan nanti Zik akan pasang. Kalau siapa-siapa nak beli nanti, nanti Zik buka lah bid. Macam biasalah Zik buka kat Instagram, Zik buat bid. Siapa nak beli boleh beli. Dan insyaAllah Zik takkan jual mahal lah. Macam biasalah bid murah-murah je. Okey, untuk hood depan ni sebenarnya Zik ada nak custom design baru. Cumanya Zik tak tahu bajet tu ada ke tak. Cumanya Zik punya plan sekarang adalah untuk nak restore restore hood ni sebabnya dia punya yang macam ni lah, nampak ni ada gelembung dengan ada stone chip. Biasalah ni dah lama ni, dalam 3 tahun ada kot. Kalau korang tengok ni dah gelembung sebab dia pakai, nampak dah gelembung sebab dia pakai simen merah. Jadi Zik nak restore juga yang ni. Zik nak restore insyaAllah pergi kat street garage juga kot, untuk kita buat celup ni balik dengan side mirror ni. Nampak, kalau korang nampak kat sini pun ada jugalah stone chip. Memang banyak lah stone chip. Dan insyaAllah Zik nak suruh street garage tu pakai yang clear yang ni lah, clear yang bagus sikit. Tak apa, bayar mahal sikit tak apa, tapi asalkan benda ni tahan. Okay guys, untuk bahagian tepi ni, Zik sebenarnya tak ada, kita pergi kat rim dulu lah. Zik tak ada plan lah apa-apa nak tukar rim ke ataupun tayar sebab ni pun baru lagi ni. Zik tak silap, Zik tak sampai setahun lagi kot. Jadi Zik cakap, Zik fikir ni kita biarkan je lah. Zik ada plan juga sebenarnya nak pakai rim 17 balik sebabnya jiwa kelajuan tu ialah ada kan. Tapi itulah, bila dah ada anak, dah ada baby baru ni, dia rasa dah tak boleh nak bawa laju sangat. So Zik tak tahu lagi. Tapi yang ni mungkin Zik akan kekalkan sebabnya ni rim dah lightweight. Tayar pun tayar dah sedap kan. So kita biarkan je lah dulu. Kita tengok macam mana, sebab rim 17 ni Zik lagi suka. Dia nampak macam full lah, full fitment full. Memang nampak cantik lah rim. Tapi ni pun Zik rasa kira dah nice lah sebenarnya. Okay, untuk yang ni pula, caliper ni, Zik ingat Zik nak cat balik. So Zik nak cat balik dekat tu lah, dekat berada dekat lautan panjang tu yang tempat Zik buat.
Sandblast balik, dia akan cat balik. Tapi warna Z akan kekalkan lah warna ni, sebab memang Z suka warna gold. Dia nampak macam premium sikit. Dan yang ni pun kalau korang tengok ni, dah mula karat lah. Nampak? Biasalah lock nut kan. Lock nut yang besi biasa ke, Z pun tak pasti, Z pun beli je. Tapi yang ni lock nut Z dah beli baru. Nanti Z akan buat video juga untuk tukar lock nut yang baru. Ok, untuk daun pisang, daun pisang Z dah beli baru sebenarnya. Korang tengok lah dia punya, ada punya rabak dia. Tengok. Ini disebabkan orang Haito dia buat LED, dia terlupa nak ikat kabel tie kat bawah. Sebab MyVGT ni tapak bawah tak ada. Ni korang tengok lah, ni pun dah ni tercabut. Biasalah bila panas sangat. So kalau korang tengok dekat belah kiri ni pun sama lah, teruk. Nampak tu? Rabak guys. Tapi Zik dah ada daun pisang yang baru. Zik dah, nanti Zik buat video lah, video pasal coating, pasal sampul sekali dengan ni, supaya untuk kita tutup kedap kan depan tayar punya bunyi. Ok, untuk tepi Zik tak ada apa-apa nak tambah. Tepi ni memang Zik biarkan je lah. Tak ada apa-apa Zik nak tambah ke nak buat. Cumanya yang ni pun Zik tak tahulah, Zik nak hydrographic juga ke. Zik fikir-fikir dulu, sebab nak tahu bajet tu pun nak kena kira juga bajet berapa kan. So dekat belakang ni, lampu ni itu kan Zik pakai Albino. Tapi ini memang Zik saja simpan balik Albino tu, sebab Zik tengah tunggu yang lagi satu R&D yang memang cun ni. Jadi yang tu kita tunggu. So lampu ni memang Zik akan pakai Albino jugalah nanti. Cumanya belum settle lagi tu, nanti Zik tunjuklah video yang baru untuk korang. Ok, untuk bumper belakang ni Zik ingat nak tukar. Bumper belakang ni Zik ingat nak tukar. Cumanya yang ni bumper belakang ni Zik belum decide lagi. Sebabnya Zik ingat Zik nak terus custom memang design lain lah. Bukan custom K7 ke ataupun yang lain-lain. Memang Zik nak custom dia memang design lain. Cumanya exhaust ni pun memang Zik kena potong balik jap. Lepas tu kena ubah lah, sebabnya buat bumper belakang ni pun leceh juga. Sebenarnya Zik nak tukar bumper MK7, sebab ramai permintaan cakap MK7 nampak lawa daripada MyVGT ni punya bumper belakang kan. So yang tu Zik, Zik memang masih tak tahu lagi. Kat belakang ni Zik tak tahu lagi nak fikir macam mana nak pakai apa. Jadi yang tu kita biarkan dulu, nanti Zik tengok lagi, Zik try sketch vendor semua. Lepas tu nanti Zik akan buat custom daripada bumper. Zik tak tahu lagi nak pakai bumper apa, pakai bumper ni ataupun nak beli bumper ori. Jadi yang ni pun tak tahulah nak cakap bajet tu berapa. Untuk spoiler memang Zik pakai spoiler GT ni. Dan lagi satu, Zik nak restore balik yang ni, lampu third lamp ni. Third lamp ni Zik dah rosak disebabkan hari tu Zik ada pakai lampu dekat sini sebenarnya. Tapi lampu kat sini tu dia dah macam ganggu ECU sikit lah. Sebab bila tengok dia macam tak tahu wiring tu buat tak betul ke. Lepas tu bila Zik dah buka semua balik, dah pun ni, ni rosak sebab mungkin dia short dekat sini kan. So dia dah rosak sini, Zik pun tak tahulah. Zik nak try buka, lepas tu nak tanya Pro 2 berapa kan, nak tukar tu kan. Pun Zik tak tahu lagi, Zik tak dapat lagi dia punya harga. Jadi yang ni pun Zik nak kena restore. Kita cerita pasal exterior, nanti Zik akan cerita pasal interior pula. So yang ni Zik kira-kira budget banyak jugalah. Sebabnya bumper depan ni sebenarnya Zik tak beli. So bumper depan je budget dalam RM1,500-2,000 macam tu lah. Bumper belakang pun agak-agak sama lah, RM1,500-1,000 macam tu. Cat je, sebab Zik nak buat cat crystal nanti, cat pun dah ada luar dalam RM4,500 dengan engine bay lagi nak warna lain kan. Jadi itu cat memang cat yang mahal lah. Bukan cat yang biasa-biasa punya. Sebab Zik nak buat memang last kan, last project untuk tahun depan. Zik pun nak kumpul duit untuk lain pula. Lepas tu yang macam lampu ni pun nak kena sedia dalam RM1,000 juga macam tu. Sebab lampu depan ni pun nak beli, harga bukannya murah kan. Dengan custom lagi, custom pun dah makan dalam RM300-400 macam tu. Jadi memang itulah logiknya. Nak cakap RM10,000 tu logik lah. Untuk Zik nak tukar balik, nak restore balik benda semua, sebab nak hydrographic lagi benda semua kan. Tak tahulah RM10,000 tu cukup ataupun lebih. Tu nanti kita buatlah projek-projek. Lepas tu last sekali kita kira balik. Untuk interior, jom kita tengok apa yang Zik nak pasang. Okay, first interior yang paling besar adalah, yes, akhirnya Zik nak tukar sunroof.
Tapi bajet sunroof ni mungkin dalam 1,500-1,700 je lah. Bukan Zik nak buat moonroof sampai ni belakang. Tapi kalau ada kedai yang nak sponsor Zik, nak buat 50% sponsor pun, nah, boleh roger dengan Zik. Tak ada masalah. Kita boleh bincang. Mungkin Zik boleh promote kedai dia kan. Dan tengok hasil kerja dia. Itulah sunroof ni Zik tak tahu nak pakai apa lagi. Kalau korang boleh suggest dekat komen, korang suggest lah apa yang cun kalau nak pakai dekat sini dengan bajet bawah RM2,000. Untuk yang steering ni, steering ni memang Zik akan tukar dengan steering MyVGT. Tapi sebelum Zik tukar, mungkin Zik akan cari lah buyer yang mana yang nak steering yang dah dibalut ni. So Zik akan swap dan tambah sikit lah dalam mungkin dalam 300, 200 setengah macam tu. So tak adalah nanti Zik swap dengan steering carbon tu, tak adalah rasa rugi kan. Sebabnya kalau ni swap dengan steering carbon dah rasa rugi pula, nanti orang tu akan buka juga balut ni. Jadi lebih baik Zik cari buyer, swap dengan dia punya tu swap dengan carbon punya. Jadi dia bayar sikit je lah dengan Zik untuk tukar steering ni. Okay, jadi kita dah ada dua benda besar ni. Untuk meter DV1 tu pun Zik mungkin nak tukar kepada yang OBD punya, bukan sensor yang direct lah. Sebab Zik tengok sekarang kereta sekarang ni, kereta-kereta ni sekarang lebih baik kita pakai OBD lah daripada sensor. Sebenarnya OBD ni lagi accurate sebab kita punya kereta ni dah pakai elektronik banyak kan. Kalau kereta korang yang macam bawah 2010 ke macam tu, okey lah kalau korang nak pakai sensor. Tapi DV1 ni bagi Zik pakai OBD punya, cocok terus OBD tu lagi ni lah, lagi accurate lah daripada sensor ni. So Zik nak tukar ni pun Zik nak kena tukar sikit radiator kat depan sebab dah sekali dengan water sensor, water temp sensor. Kalau korang tengok ni pun cermin pun Zik nak kena tukar. Yang ni tak apa, yang ni Zik nanti Zik buat video air tahun Zik tukar ni sebab Zik ada insurance. Macam mana korang nak cover cermin korang yang retak, dengan lepas tu korang dah baru dah ada tinted. Yang tu korang tunggu nanti video baru Zik akan ajar macam mana korang nak cover sekalikan tinted. Ok, next adalah untuk ambient light ni. Zik ada beli ambient light baru yang lagi cun punya dan tak nampak obvious. Yang tu pun kena tunggulah, Zik akan buat video yang seterusnya. Tapi yang nak tu, yang nak pasang tu, dia agak advance daripada ambient light yang ni lah. Yang ni dia senang je sebab kita cocok dekat cigarette ni. Tapi yang latest yang Zik beli tu, dia pakai macam wireless. Cumanya Zik nak kena, nanti Zik akan ajar macam mana nak tap fuse adapter, buat fuse adapter, lepas tu buat satu macam connector lah untuk semua door ni. Yang tu Zik akan sharekan kepada korang kat video yang seterusnya. Dan yang tu memang nampak kemas lah, confirm, sebab korang boleh sambungkan sekali dengan ni dashcam ni, dashcam depan ataupun dashcam belakang, sebab dia connect dengan SCC punya fuse box. Jadi tak adalah kita pakai cigarette ni. Ok, next untuk interior juga, Zik nak cat ni hitam matte black, cat hitam matte black. Yang ni pun Zik nak renew balik lah sebab kalau buka ni dia ada kesan-kesan ni, sebab pakai yang kita tarik kan, dia ada kesan dah tercabut. Ini masalahnya bila palatau palatau cat, tak pakai ni tembak spray, tak pakai plastik primer. Itulah makan dia. Kan dah tercabut. Jadi Zik dah beli spray remover, nanti kita buat episod baru. Zik akan spray balik ni, Zik akan spray dekat depan tempat wiper tu yang selalu kita tengok dia senang pudar kan. Spray ni dengan yang ni dengan kat belakang nampak ada bulat tu warna putih tu. Zik akan spray hitam lah yang nampak dia cun. Cumanya yang ni pun tak tahulah, kalau boleh buka Zik akan buka dan cat juga. Ok guys, jadi itulah dia projek-projek yang Zik akan buat. Korang rasa RM10,000 tu cukup ke tak? Komen kat bawah, Zik nak tahu agak-agaknya cukup ke tak. Dan kalau ada sesiapa yang macam kedai nak sponsor ke apa-apa nak buatkan My Visit ni untuk projek besar tahun depan, boleh roger Zik lah dekat MG Tirihab punya IG ataupun dekat Razik Zafran punya IG. Zik akan tengok. Kalau sesuai dengan kereta Zik, insyaAllah Zik akan discuss lah apa yang Zik boleh bagi supaya kita win-win situation. Zik cakap memang projek besar ni memang makan masa jugalah, sebabnya Zik target sebelum raya tahun depan. Tapi Zik tak tahulah benda tu boleh possible ke tak, ataupun tak possible nak buat benda macam tu, sebab
Kalau Zik pun, sebenarnya Zik ni kumpul pun kumpul duit daripada YouTube, income YouTube. Dan Zik terima kasih sangat kepada korang, siapa yang support Zik, siapa yang tak skip iklan ke apa benda ke. Zik tak nak, tak nak macam apa ni, minta korang tak payah skip iklan ke benda, sebab sebab itu semua korang punya hak kan. Jadi Zik tak nak halang lah. Kalau korang nak support Zik, korang nak Zik punya projek ni berjaya, korang support je lah macam mana yang korang boleh support untuk Zik ni. Jadi Zik tak nak paksa, Zik nak ikhlas. Tu je, Zik tak nak paksa dengan korang. Jadi nak cakap projek ni berjaya ataupun tidak berjaya, Zik harapkan kita sama-sama berdoa lah, semoga rezeki kita dimurahkan. Zik pun akan doakan kepada korang yang tengok Zik, korang yang support Zik, untuk dimurahkan rezeki dan kita dapat bermodifikasi sama-sama, sebab benda ni hobi kita kan. Jadi semoga korang bergembira juga apabila modify kereta korang. Bila kita tengok kereta kita pun rasa macam happy je kan, dan macam senyum je kan, tak ada, tak ada nak muram-muram ke kan, kan? Tidur lena je kan guys. Jadi itulah niat Zik juga untuk sharekan kepada korang dekat dalam YouTube ni, supaya korang tahu apa yang Zik buat, apa yang dekat mana korang nak buat, dekat mana korang nak modify, ataupun korang tahu harga-harga berapa modify itu semua kan. Jadi Zik sharekan kepada korang. Ok, Zik harap semoga video ini bermanfaat kepada korang, dan memberi ilham kepada korang untuk bermodifikasi. Dan Zik harap juga semoga projek yang Zik akan buat ni untuk 2022 berjaya, insyaAllah. Ok, jadi jangan lupa subscribe video ini, like, share, dan jangan lupa komen juga. Dan jangan lupa untuk terus support Zik, sebab korang punya support tu lah yang menolong Zik untuk teruskan projek Zik untuk tahun depan dan berjayakan projek Zik untuk tahun depan. Jadi kita berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.